Saya Syakira Adelia dan saya Bagus Alfianto akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Ketua Iwo Kepri, Rudiarjo Pangaribuan. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya? Selamat Natal, Bang Rudi. Iya, sama-sama. Sama-sama. Yuk, kita dalam aja. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor sekretariat Iwo Kepri. Ya beginilah kondisi sekretariat Iwo Kepri. Kebetulan ini ruangan saya, Ketua Iwo Kepri. Ada Humas Putra Dema Pamungkas. Kita sehari-hari beraktivitas di sini untuk mempersiapkan program-program Iwo Kepri. Nah, Bang Rudi, apa aja sih kegiatan Iwo Kepri untuk sekarang? Ya, Iwo Kepri sendiri terbentuk itu kan sekitar di awal tahun 2017 terbentuk, dikukuhkan, telah dikukuhkan. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya, kita kemarin sudah melakukan bimtek. Sebelumnya juga kita sudah mendorong terbentuknya beberapa pengurus di kabupaten, diantaranya Kabupaten Karimun sudah terbentuk dan sudah dilatih, kemudian Kabupaten Tiga sudah terbentuk dan sudah dilatih, kemudian ada Ibu Kabupaten Tanjung Pinang yang rencananya di awal tahun 2014. Keanggotaan dari Ibu Kepri sendiri itu jumlahnya ada berapa? Ya untuk keanggotaan Ibu Kepri sendiri sekarang sudah cukup banyak lah di Kepri, dan anggota sendiri itu tersebar. Ada anggota Iwo Kepri sendiri memiliki anggota, kemudian setiap kota atau kabupaten juga memiliki anggota. Untuk saat ini jumlah keanggotaan Iwo Kepri sendiri sudah mencapai 150, sekitar 150 anggota tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Bang Rudi, apa sih visi dari Iwo Kepri ini terutama untuk Kepulauan Riau sendiri? Visi misi Iwo Kepri sendiri seperti yang sudah diatur dalam ADRT bahwa kita itu sebenarnya di awal ini terbentuk di Kepri, kita fokus untuk meningkatkan kualitas wartawan online. Jadi kita fokus untuk kualitas wartawan online dulu. Di sisi lain juga kita terus bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama untuk bekerjasama membangun Provinsi Kepulauan Riau. Jadi selain kita juga meningkatkan kualitas wartawan online, juga kita bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama membangun Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baik pemirsa, saya Syakira Adelia dan saya Bagus Alfianto, reporter terdepan TV, mengucapkan sampai jumpa.